Di Kediri, Jawa Timur, guru sekolah dasar diduga mencabuli 8 siswanya. Kasus ini terungkap setelah orang tua murid mengadu ke Dinas Pendidikan. Aksi pencabulan dilakukan sejak awal tahun lalu dan kini pelaku dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru dan proses penyelidikan tengah dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Kediri untuk proses hukuman terhadap pelaku. Tanggal 1 Juli sudah non-job, dengan kata sudah tidak ngajar, tapi tetap di Dinas Pendidikan. Mulai tanggal 1 Juli. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat BKD, sanksi apa yang akan diterima, kewenangannya sekarang ada di Inspektorat. Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan Lembaga Pelindungan Anak di tiap kelurahan, dan Kepala Sekolah Pengawas sudah saya wanti-wanti, kalau ada guru yang menyendiri melakukan kegiatan di ruang tersendiri harus diwaspadai.